Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel nitenan prak-prakan kegiatan vaksinasi siswa hambalan SD, SMP turta SMA di SD 023 Kota Bandung Astan Anyar Pesabtu Mangkukna. Eta kegiatan vaksinasi siswa teh dihangkeutkeun ku pamarentah Kota Bandung sangkan prak-prakan pembelajaran tatap muka bisa dipaju salacara walatra. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nitenan prak-prakan kegiatan vaksinasi siswa hambalan SD, SMP, turta SMA di SD 023 Kota Bandung Astana Anyar poe Sabtu Mangkukna. Eta program vaksinasi pelajar teh terus dihangkeutkeun ku pamarentah Kota Bandung nggoning nambahan kuota pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Bandung. Wadai nandeskeun tepi ka kiwari pamarentah Kota Bandung geus ngalakonan vaksinasi leuwih ti 80% masyarakat. Pemkot Bandung bakal terus nyorang rukun gawe jeung sajumlah pihak nggoni ngarojong suksesna program vaksinasi. Namun demikian ya, kita tetap harus waspada, ya. Saya berharap saya menyampaikan kepada Wali Kota Bandung, tolong sampaikan ya, ini buat Mangoden, tetap jangan euforia. Nah, dilihat dari sisi relaksasi, insya Allah ya tadi sudah dibahas tempat-tempat wisata, ya, kebun binatang, terus kemudian ya tata park, nantinya trans. Nanti kayak sebenarnya lah terjaya genap beberapa ya. Nah, itu adalah kasih. Satu tas target vaksinasi dipaju kelawan lancar, dipiharap herd immunity masyarakat Kota Bandung bisa kahontal, turta sagancangna bisa mupulihkeun kaayaan ekonomi masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.